Kaya ngene patung Letnan Jenderal TNI Anu Merta Mas Tirto Darmo Haryono utawa luwih dikenal karo MT Haryono. Patung gedhe lan dhuwur iku nglengkapi onone Taman Anyar ning Kutha Semarang, yaiku Taman MT Haryono sing ana ning dalan MT Haryono cedhak karo Kampung Tendean Taman Harjo ora adoh saka Museum Kota Lama Bubakan. Taman sing ambune 205 meter persegi iku duwe ornamen Tionghoa lan dilengkapi karo gambar-gambar spot selfie akulturasi budaya Jawa lan Tionghoa. Taman Ayu iku dadi taman sing dibangun lewat swadaya masyarakat utawa CSR sing terus didorong karo Wali Kutha Semarang Hindrar Prihadi kanggo tambah majukno pembangunan Kutha Semarang. Pertama, kita ingin menghargai para pahlawan, khususnya beliau, Jenderal MT Haryono ini kan termasuk pahlawan revolusi. Yang kedua, kita ingin menciptakan banyak tempat publik, supaya masyarakat semakin banyak pilihan, mereka bisa silaturahim, nongkrong, nyangkruan, memikirkan hal-hal yang positif untuk Kota Semarang. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak swasta yang terlibat untuk membangun Kota Semarang, termasuk dari Grup Cakrawala ini, di Taman MT Haryono, kemarin ada juga Taman Kirtendian, ada juga Taman Indonesia Kaya, Taman Parkur, dan beberapa tempat-tempat publik lainnya. Taman Anyar MT Haryono diharapno bakal jadi salah siji landmark Kutha Semarang lan jadi penanda dalan MT Haryono, sekaligus jadi pengingat mengenai perjuangan kabeh pejuang kemerdekaan. Heri Riana, Simpang 5 TV.